Dan selamat sejahtera. Okey, kami daripada kumpulan tajuk yang keempat iaitu ekonomi dan penjajahan. Nama saya Nur Fasih Habib Idola. Saya Mimi Nur Aisyah Kedi Syamsuddin. Nama saya Nur Asafira Binti Mohamad. Untuk ekonomi dan penjajahan, okey, untuk pengenalan, tanah Melayu telah mengalami beberapa siri penjajahan asing yang bermula daripada penjajahan Portugis, Belanda, British dan juga Jepun. Penjajahan asing ini telah meninggalkan kesan yang besar, terutamanya dari segi struktur ekonomi di tanah Melayu. Pendebatan dalam kalangan sejarawan telah banyak buktikan bahawa struktur ekonomi tanah Melayu banyak dipengaruhi oleh pengaruh Barat, iaitu British. Bermula daripada penjajahan ini telah memberi keimpak yang besar dari sosioekonomi masyarakat Melayu pada zaman tersebut. Maksudnya penjajahan ini ada yang membangunkan ekonomi, ada yang meruntuhkan ekonomi di tanah Melayu. Kedatangan British telah mengubah corak pentadbiran dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial masyarakat di tanah Melayu. Raja mula kehilangan kuasa apabila sistem residen diperkenankan. Sistem residen diperkenankan selepas berlakunya perjanjian bangku. Okey, apabila sistem residen ni dah mula masuk campur, raja mula hilang kuasa mutlak. Dan juga sistem residen juga mula menguasai pentadbiran dan pemerintahan negeri-negeri Melayu, apatah lagi daripada segi ekonomi. Okey, sistem ekonomi di tanah Melayu terbagi kepada dua, iaitu ekonomi sendiri dan juga ekonomi komersial. Okey, untuk ekonomi sendiri seperti yang telah dibentangkan tadi, ekonomi yang makan sebelum kedatangan British, hasil kegiatan ekonomi digunakan untuk ahli keluarga sahaja, lebihan akan dijual ataupun digunakan untuk sistem batalan. Untuk ekonomi komersial pula, ekonomi komersial seperti pertanian telah lama dipraktikkan sebelum campur tangan British, tapi dalam skala yang kecil, dia bukanlah dalam skala yang besar. Okey, ekonomi selepas kedatangan British. British telah memperkenalkan sistem ekonomi yang bersifat komersial dan moden, di mana adanya perdagangan import dan ekspor secara besar-besaran. Bila British datang, ekspor pertanian, ekonomi kita buat secara besar-besaran. Okey, sistem ekonomi tempatan juga berubah kepada ekonomi yang lebih moden, dengan alatan yang lebih moden, dengan sistem yang lebih moden. Okey, untuk British juga telah memperluas pelombongan biji timah dan memperkenalkan pertanian secara komersial seperti peladangan getah. British menjadi orang tengah dalam menyalurkan timah dan getah ke Amerika dan hasil dapatan dikawal Amerika dan menguntungkan mereka. Maksudnya segala keuntungan yang diperolehi di tanah Melayu, British yang ambil. Biasanya. Okay, saya akan teruskan dengan kesan daripada penjajahan terhadap ekonomi. Yang pertama adalah kewujudan ekonomi dualisme. Okay, sebelum kedatangan British, kalau saya dah cakap, kita tertumpu pada ekonomi sara diri dan ekonomi komersial. Ekonomi sara diri ini adalah yang pertama adalah tanaman padi, iaitu seperti di Kedah, Perlis, Makran, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan. Okay, dengan adanya tanaman padi sekaligus wujud sistem pengairan yang digunakan untuk tanaman padi seperti terusan, inci angin dan empangan. Okey, seperti terusan Wahmat Zaman, contoh dia yang mengairi tanaman padi daripada Kedah ke Perlis. Okey, sistem ekonomi komersial pula berlandaskan pertanian dagangan, terutamanya talintang dan gambir. Ladang-ladang gambir diusahakan di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Aktiviti perlombongan pula pada masa ini adalah dijalankan secara kecil-kecilan. Perlombongan biji timah lebih tertumpu di kawasan pantai barat semenanjung tanah Melayu. Okey, setelah kedatangan dan campur tangan British, ekonomi ini terbukam menjadi ekonomi dualisme, iaitu salah satu konsep yang mula digunakan oleh James Cook untuk mewakili ekonomi dan masyarakat yang dibahagikan antara sektor, iaitu tradisional dan moden. Okey, yang pertama, sistem ekonomi moden lebih berasaskan pasaran bandar dan diletakkan di bawah kawalan British, melibatkan perusahaan seperti getah dan perlombongan biji timah. Okey, sistem moden ini lebih melibatkan kumpulan etnik Cina dan India. Okey, manakala sistem ekonomi tradisional pula ialah sistem pertanian komoditi yang lebih melibatkan etnik Melayu yang dijalankan secara kecil-kecilan. Okey, melibatkan penanaman padi dan perikanan. Okey, sebenarnya tanaman ekonomi dualisme yang terkenal adalah penanaman getah dan perlombongan biji timah. Okey, yang kedua, kesannya adalah perkembangan
lagi demi memenuhi keperluan ekonomi. Pembinaan jalan-jalan raya dan jalan kereta api mula berkembang. Okey, seterusnya adalah pembinaan jalan raya. Sistem pengangkutan adalah penting pada pertengahan abad ke-19 kerana perlombongan biji timah yang banyak ditemui di daerah Larut, Kinta, Perak dan Lembah Klang, Selangor. Okey, para pedagang dari Eropah dan China mengeluarkan modal yang banyak untuk membina jalan bagi menghubungkan antara kawasan perlombongan dengan kilang-kilang untuk diproses dan seterusnya dihantar ke pelabuhan untuk diekspor. Okey, jalan-jalan darat yang dibina perlombongan adalah jalan-jalan kecil, denai atau laluan kereta lembu sahaja. Okey, kepentingan jalan darat ini mulai dirasai apabila tauke-tauke China serta pembesar Melayu turut menggandakan wang sendiri demi membina jalan raya di Pulangan Selangor. Pertama, kita tengok sistem pengangkutan di Perak. Okay, pada tahun 1874, British telah rasmi mentadbir negeri Perak. British telah menyedari kepentingan sistem pengangkutan di Perak untuk kemajuan industri perlombongan. Okay, jalan-jalan darat mula dibina oleh Jabatan Kerja Awam. Pada awalnya, jalan-jalan darat ini dibina ialah jalan denai dengan menggunakan batu-batu pikir dan tidak terukir. Okey, sehingga tahun 1874 telah terbina sebanyak 13 batu jalan-jalan denai di daerah Larut. Pada tahun-tahun berikutnya telah terbina jalan-jalan darat yang menghubungkan Larut dengan kawasan-kawasan bahagian seperti Taipei dan Kuching. Okey, sistem pengangkutan di Selangor pula. Pembinaan jalan darat di Selangor agak perlahan kerana menanggung kos yang tinggi. Hal ini kerana kedudukan lombong-lombong biji timah agak jauh ke pedalaman. Okey, pada tahun 1880, jalan darat yang menghubungkan Damansara ke Kuala Lumpur telah dilanjutkan ke pelabuhan Klang. Dibina jalan raya utama juga dinaik taraf apabila Kuala Lumpur berkepentingan sebagai pusat pentadbiran. Okey, manakala sistem pengangkutan di Sabah Sarawak pula, pembinaan jalan darat ini bermula apabila kedatangan orang-orang asing telah berminat untuk menguasai jalan tanah di negeri-negeri tersebut. Pengembangan jalan darat di Sabah lebih cepat berbanding Sarawak. Kerana Sarawak ni dipengaruhi oleh beberapa faktor iklim dan alam sumber jadinya yang berbukit bukau serta berbahaya. Okey, seterusnya adalah pembinaan jalan kereta api. Kereta api merupakan salah satu alat pengangkutan yang penting pada masa itu. Dan kereta api juga kita dapat lihat sehingga kini. Mengapa adanya kereta api? Kerana dikatakan kereta api dapat mengangkut mengangkut muatan yang lebih banyak berbanding dengan pengangkutan-pengangkutan yang lain. Pembinaan jalan kereta api ini juga sangat berkait rapat dengan perlombongan biji timah dan merupakan satu kepentingan dalam sebuah pentadbiran. Terdapat tiga fasa semasa pembinaan jalan kereta api ini. Okay, bagi fasa yang pertama adalah pembinaan jalan kereta api yang pertama sekali dimulakan pada tahun 1885, iaitu daripada Taiping ke Sungai Larut, daripada Taiping ke Sungai Larut dan seterusnya ke Port Well yang mengambil jarak sekitar 8 batu. Kemudian pada tahun 1890, jalan kereta api dibuat daripada Kuala Lumpur ke Klang melalui Jambatan Panau. Seterusnya pada 1891, serempan mula membentuk atau membina jalan kereta api ini dan terus ke Port Dickson. Dan pada tahun 1893 ini, pembinaan jalan kereta api dilakukan di tapah menuju ke Teluk Arsen. Untuk pembinaan ini, kos yang ditanggung adalah melalui cukai-cukai yang dibuat ataupun pinjaman yang dilakukan daripada negeri-negeri selat. Seterusnya adalah fasa kedua. Dalam fasa yang kedua adalah di mana jalan kereta api ini menghubungkan daripada utara ke selatan. Ia juga sangat berkait rapat dengan pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896. Seterusnya pada 1899, yang tadinya pada fasa pertama Kuala Lumpur cuma sampai ke ke Klang sahaja, tapi yang ini ditambah lagi sampai ke Port Klang ataupun Port Swettenham. Pada tahun 1903,
jalan kereta api ini mula dibangunkan atau dibina di seberang Perai dan menuju ke Seremban dan Port Dickson. Pada tahun 1905 dibina di Negeri Sembilan menuju Melaka dan pada tahun 1906 dibina di Gemas. Bagi fasa ketiga, dibangun sekitar tahun 1910 sehingga 1931. Di mana jambatan laluan kereta api ini dah hampir meliputi seluruh kawasan tanah Melayu ketika itu, termasuklah Kelantan, Terengganu, Kedah, Palis, Johor. Kita dapat lihat bahawa jalan kereta api ini dia tak tertumpu pada negeri-negeri Melayu tersebut sahaja. Dia dah meliputi semua. Okay. Pada tahun 1900, jalan kereta api mula dibuat di Sabah pula, iaitu daripada Beaufort menuju ke Jesselin. Dan pada tahun 1905, dia sambung lagi menuju ke Tenong. Okey. Kenapa dia buat dekat Sabah ni? Sebabnya dia untuk membantu kegiatan pembukaan ladang getah yang ada dekat kawasan Sabah. Untuk Sarawak pula, jadi setakat ni tiada catatan mengenai pembinaan jalan kereta api. Okey, untuk sistem komunikasi, sistem komunikasi dipasang untuk kepentingan dan keperluan perniagaan. Dia lebih tertumpu pada perniagaan. Dia menggunakan terdapat dua sistem. Satu adalah talian telegraf, satu lagi adalah perkhidmatan pos. Okey, apa gunanya ni? Adalah untuk menghubungkan antara daerah atau bandar dengan pusat perniagaan dekat England. Okey, negeri Selat terutama Singapura, dia sangat menggunakan talian telegraf ni untuk berhubung dengan negara-negara Eropah. Okay. Untuk talian telegraf, dia bermula pada tahun 1866 di mana Singapura adalah tempat pertama yang menggunakan talian telegraf. Tapi terbengkalai pada tahun itu juga. Pada tahun yang sama juga, talian ini dipasang dekat KL dan juga Melaka. Seterusnya, talian bilateri mula dipasang pada tahun 1904 dekat negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dengan Pahang. Lepas tu pada tahun 1954, kira hampir semua negeri dah ada dah talian telegraf. Jadi mereka lebih mudah untuk berkomunikasi. Lepas tu untuk Sabah dengan Sarawak, diorang mula talian telegraf ni selepas tamat Perang Dunia Kedua. Okey, untuk perkhidmatan pos, bermula pada tahun 1880-an dekat area Kuala Lumpur dan mula dapat campur tangan sebelum tu daripada pihak Inggeris dari pos ni. Dan pada tahun 1904, perkhidmatan pos ni mula berkembang sehingga terdapat 10 juta perkhidmatan pos telah dilakukan. Okey, sebagai kesimpulan, pembaharuan berlaku selepas peristiwa dijajah oleh beberapa kuasa asing, terutama dalam struktur ekonomi yang membawa kepada satu pemodenan. Ia juga memberi kesan yang mendalam dari segi politik, ekonomi, sosial yang mana dia memberi pengaruh yang sehingga kita boleh guna pakai sehingga kini. Okay, terima kasih. Bahagikan kepada 4 kumpulan dan bagi kan. Okay, tanya lama-lama. Nah, angkat sama-sama. Tunggu dulu, angkat sama-sama.
besar. Salah kan? Satu batu.